Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Farahena Edora, sebagai physiotherapist di Physiomobile Malaysia dalam rancangan Physical Chat. So, sebelum ni saya percayalah kita punya penonton-penonton ni mesti dah tonton kita punya rancangan Physical Chat ni yang dikongsikan ataupun dihostkan oleh kawan-kawan saya di siaran-siaran yang lepas. So, bagi mana yang belum lagi tonton, belum lagi tahu apakah tu Physical Chat, nak tahu daripada mula, boleh buka Physiomobile TV di YouTube ataupun di Facebook kami, Physiomobile Malaysia, untuk tengok rancangan-rancangan yang lepas. So, sebenarnya Physical Chat ni telah bersiaran lama. So, saya yang sedang bercuti. So, hari ni saya dah kembali balik. So, kita akan teruskanlah rancangan-rancangan kita ni. So, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada para penonton kita yang setia menonton kita punya rancangan, yang tidak putus-putus bertanyakan soalan, bertukar-tukar pendapat, yang sangat setia dengan kami. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Kami di Physiomobile mengucapkan ribuan terima kasih dan sangat menghargai masa yang anda luangkan bersama kami. So, yang mana yang baru nak menonton, kami akan sentiasa bersiaran pada hari Sabtu jam 11 pagi. Okey. So, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut apa topik yang kami akan share pada hari ini. So, topik yang kami akan share akan berkenaan dengan posture lah. So, sekarang ni tengah musim PKPB ni. Lagi-lagi pada negeri Selangor, Sabah dan Kedah, yang mana negeri-negeri yang terlibat. Kebanyakannya ada separuh yang bekerja di rumah, ada juga separuh yang masih bekerja di office. Tapi bila kita stres, kita punya penjagaan posture mesti salah. So, itulah topik kita yang akan kita share pada hari ini. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, so, saya nak imbas kembali apa yang Physiomobile Malaysia telah buat sepanjang minggu ni. Okey, pada hari Selasa, kita telah ataupun minggu ni jugalah, kita telah diumumkan oleh kerajaan yang bakal dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat untuk negeri Selangor sebab kes makin meningkat. So, saya harap rakyat Malaysia, please ikuti SOP kerajaan dan kita jaga kita, okey? So, berikutan dengan kes yang makin meningkat apa semua, so Physiomobile Malaysia telah mengeluarkan satu video rasmi tentang pengumuman tentang berkaitan dengan COVID-19 ni. So, kami akan beroperasi seperti biasa. So, jangan ingat kami tutup. Kami beroperasi seperti biasa, tapi kami akan memperketatkan prosedur rawatan kami dengan lebih ketat kerana kami percaya kesihatan dan keselamatan pelanggan adalah keutamaan kami. Okey? So, Physiomobile Malaysia beroperasi seperti biasa dan kami juga ada mengeluarkan satu poster yang kami tengah buat kempen sepanjang 15 hingga 31 hari bulan 10. Kita punya kempen tu adalah tentang Physiomobile Prihatin. So, mesti korang nak tahu kan apa tu Physiomobile Prihatin? So, kalau nak tahu lebih lanjut, boleh buka lah Facebook Physiomobile Malaysia. So, boleh tengok video-video kita ataupun YouTube Physiomobile TV, okey? So, kalau misalnya kata macam ada pertanyaan, nak tanya dengan lebih lanjut mengenai Physiomobile Malaysia tu apa? Sebab pertama kali tonton kan, nak tahu kami punya survey dan sebagainya, jangan lupa komen, jangan lupa call dan sebagainya ataupun jangan lupa komen pada live kita hari ini. So, kami di Physiomobile Malaysia akan menjawab pertanyaan anda dengan sangat pantas. Jangan risau, okay? Okay, so, seterusnya, sebelum kita pergi ke segmen seterusnya, saya rasa kita orang pun, yalah, bukan kami je lah. Saya rasa semua, semua klinik dan hospital dan sebagainya, kedai dah telah memperketatkan SOP. Begitu juga dengan Physiomobile Malaysia. Tapi macam mana nak tahu apa yang kami memperketatkan, kami tingkatkan apa, boleh tonton video kami di Physiomobile TV lagi sekali dan Facebook Physiomobile Malaysia. Kami dah keluarkan satu video yang kami tunjuk step by step apa yang kami buat sepanjang daripada mula pasien masuk klinik kami sampailah kami hantar dia keluar daripada klinik. So, kalau macam nak tahu, boleh tengok kami punya video. Okay? So, jangan lupa kita akan bersambung sebentar lagi dalam segmen seterusnya. Itu sahaja daripada saya. Bye!